Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menunjukkan hasil baju dari pola koran bekas kemarin ya teman-teman di video berikutnya. Jadi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, lebih baik ditonton dahulu ya teman-teman. Nah, kita sekarang akan melihat baju tersebut. Sekarang kita ke tempat pengerjaannya teman-teman ya. Oke? Nah, di sini dia tempat pengerjaannya ya teman-teman. Jadi terpisah di antara ruangan saya dan ruangan penjahit itu terpisah teman-teman gitu. Nah, ini baju yang kemarin kita pola memakai koran bekas lagi disetrika nih teman-teman. Nah, ini namanya Mbak Ika nih. Nah, ini dia teman-teman baju yang kemarin kita pola memakai koran bekas ya teman-teman. Tuh, hasilnya seperti ini. Kan bagus kan? Jadi apapun tempat polanya atau apapun kertas polanya, kalau seandainya polanya bagus, maka baju itu akan jadi bagus ya teman-teman. Sekarang akan kita patungin bagaimana bentuknya si baju ini ya teman-teman ya. Bentar ya. Udah ada patung teman-teman. Ini dia teman-teman hasil jahitan dari koran bekas kemarin, namanya blus kuncin. Bagus kan, dia rapi ketemu. Oke teman-teman, terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.